Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Muhammad Nafi Rizki bin Suhaimi. Saya berumur 12 tahun dan saya belajar di SJKC Merlimau. Saya tinggal di Taman Merlimau Emas, Merlimau Melaka. Sekolah, saya aktif dalam bidang kurikulum dan ICT, iaitu animasi, video dan microbit. Inggris, berdarah kafir, akan kuusir segala anasir. Biar pakcik selesaikan. Sabarlah kak. Adik minta maaf. Adik janji tak buat lagi. Nah, masak ayam kan. Di sini kami dapat melihat alat ini iaitu limau filter dapat melestarikan sungai dengan menggunakan microbit. Pada pendapat saya, Muhammad Nafil ni seorang anak yang berdikari. Dia sebenarnya tak perlu banyakkan kita cakap ulang-ulang lah. Dia selalunya pandai menguruskan diri sendiri. Kalau waktu solat tu memang kita tak payah cakap lagi lah. Dia memang akan terus solat sendiri. Dan rajin lah. Bagi saya, dia seorang yang rajin. Boleh tolong saya dekat rumah ni.
dia paling minat tu kalau tolong saya buat-buat kuih. Dekat rumah ni dia memang boleh dikatakan membantulah. Lepas tu bagi saya dia ni boleh dikatakan seorang yang berdisiplin dan sangat pembersih orangnya. Dia memang menitik beratkanlah soal pakaian, makanan. Walaupun dia sedikit cerewet tentang pemakanan, tapi kebanyakannya saya akan selalu ikut selera dia lah. Pada pendapat saya, Nafin ni seorang rakan yang baik. Dia selalu tolong saya buat kerja sekolah, terutama pendidikan agama Islam. Dia juga suka bagi pinjam barang kepada saya. Nafin ni dalam kelas, dia diibaratkan guru kecil. Dia selalu membantu rakan sekelas untuk memahami mata pelajaran yang sukar. Nafin ni seorang kawan yang baik. Kami selalu main bersama-sama. Walaupun belajar di sekolah Cina, tetapi tidak sukar bagi saya kerana ilmu boleh dituntut di mana-mana. Saya ada hasrat. Saya mahu menjalankan dakwah kepada rakan-rakan bukan Muslim saya di sekolah saya. Dan semoga hasrat saya makbul. InsyaAllah.